Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Amat berat bagi saya dan keluarga untuk menerima berita yang sedih ini. Sekali lagi, kerana dalam tempoh 5 bulan saya dan isteri serta keluarga kehilangan dua insan yang amat penting dalam kehidupan kami. Hari ini jam 4.40 petang, Bonda Mertua saya Hajah Siti Rahmat Ismail telah pun menghembuskan nafas yang terakhirnya, dan saya serta isteri Syamsiah Tahari dan anak-anak rasa amat sedih kerana kedua-dua insan ini telah membentuk kami, mendidik kami, dan hari ini mereka telah meninggalkan kami. Dan sebentar lagi kita akan menunaikan solat jenazah secara berjemaah. Saya dan keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kenalan rakan-rakan yang dapat bersama-sama pada malam ini untuk mengurus dan memperkenalkan jenazah Bonda Mertua saya. Dan bagi pihak keluarga, sudah tentulah almarhumah Siti Rahmat Ismail sepanjang riwayatnya semenjak tahun 1937 mempunyai ramai kenalan, sahabat, teman, keluarga dan juga jiran tetangga, dan mungkin ada di kalangan kita yang mengenali beliau. Maka sekiranya almarhumah telah melakukan kesalahan, kesilapan, kecuaian, terlanjur kata, tertulis hati saya bagi pihak keluarga, mohon dan merayu agar maafkanlah Bonda Mertua saya supaya jenazahnya aman, damai dan tenteram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya beliau mempunyai hutang yang belum dilunaskan, saya bagi pihak keluarga mengambil tanggungjawab ini dan dapat bertemu dengan saya untuk sama-sama kita melunaskan hutang-hutang yang ada. Dan akhirnya saya sekali lagi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pengurusan masjid Darul Ihsan Tabarakallah yang membantu menguruskan jenazah ini. Mudah-mudahan kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar almarhumah Hajah Siti Rahmat Ismail dianugerahkan dengan husnul khatimah dan akhirat yang baik, dan rohnya ditempatkan di dalam syurga dengan lipat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilapangkan tempat persinggahan dan perkumpulannya menjadi taman karang syurga insyaAllah. Amin ya Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Selesai urusan solat jenazah sebentar lagi insyaAllah. Jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan kampung lagi baru untuk disempurnakan pada malam ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.